Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, aku dengan abah aku ada satu projek baru iaitu tanam jagung. Kebetulan hari itu, masa aku balik Kedah, ambil mak dengan abah, mai Pahang, aku lalu kok ke Merihlan. Di sana memanglah terkenal dengan jagung kan, jagung mutiara. Aku beli 10, makan 7. 3 lagi itu hilang. Rupa-rupanya, duduk bawah dapur. Tengok-tengok, 2-3 hari sebelum ni, dah tumbuh dah. Jadi abah aku kata, apa salahnya kalau kita tanam jagung kan? Boleh juga kita makan. Tak semestinya kita buat kebun macam ni. Kita nak tanam durian, langsat, manggis ya. Kita boleh tanam tembikai, jagung semua. Itu semua pokok-pokok yang boleh mengeluarkan hasil dalam masa yang singkat. 50 hari, sebulan, 2 bulan macam tu dah boleh makan. Jadi kita cuba try test. Pilih punya pilih kawasan. Aku nampak satu kawasan ni yang cukup bagus dah. Tanah pun tanah bakar ni, bekas aku bakar tunggu-tunggu hari tu. Abah kata kita tanam keliling ni, kita bersih dulu, kita tanam lepas ni. Tanah lawa. Ni lah benih yang aku kata tu, yang beli di Cameron Highlands tu ni, tumbuh dah. Jadi petang ni baik kita tanam kan. Nanti kalau dah jadi, nanti insyaAllah aku pergi jamu di sekolah aku, bagi kawan-kawan rasa hasil daripada kebun ni noh. Di sekeliling tunggu inilah yang kami akan tanam. Ni baru satu jenis. Ada satu lagi aku duk tengah cari buah temikai. Nak semai buah temikai. Buah temikai bujuk tu rasanya sedap sikit daripada buah temikai bulat tu. Ni cuma kerja-kerja yang mudah ya. Dapat pun hasil dalam masa yang cepat insyaAllah. Itu bergantung pada rezeki masing-masing. Kalau ada kera-kera dalam hutan ni belakang ni, main ambil, kita kira macam rezeki dia lah. Bah, tanah-tanah macam ni tak? Eh? Ni kira tak payah buat baja. Ni bekas bakar tu ni. Jurus pun tak payah. Hujan hari-hari. Tiap-tiap malam hujan. Betul-betul. Tu, dia punya tanah jenis apa? Kita perata dulu tanah lawa-lawa, lagi senang nak tanam. Okey, mai aku tunjukkan apa cara-cara kami tanam pokok jagung. Kita korek lubang gunakan hujung kayu ni. Cucuk-cucuk-cucuk macam tu. Kemudian, masuklah. Ambil benih, bubuh. Bubuh-bubuh. Lagi bila dah siap semua, baru kita kambuh. Tarik lah cakap, tak payah kambuh satu-satu. Bila kita dah buh benih semua dalam lubang-lubang ni, kita cuma tarik dengan penyekat ya. Tarik pelan-pelan, tolak macam tu ya. Sekali ya. Dah, kerja mudah ni. Bila orang tadi sana, orang ikat-ikat. Ya, kong. Macam tu ya. Tolak pi, tolak mai, tolak pi, tolak mai, dia kambuh. Selain daripada aku tanam jagung tentu, aku ada temikai, aku ada betik, ada labu. Nantilah, tunggulah 2-3 hari lagi kita tanam. Aku rasa cukup dulu video untuk kali ini. Aku harap video kali ini dapat memberi sedikit idea dan inspirasi pada hangpa semua. Macam mana kami buat kerja dalam kebun ni. Aku harap juga video kali ini dapat memberi sedikit motivasi yang baru kepada aku untuk aku teruskan apa yang telah aku lakukan selama ni. Salam jumpa lagi dari aku dan abah aku di sana. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.